Halo guys, jumpa lagi bersama Aska Electric, channel yang selalu memberikan tutorial-tutorial video tentang dunia elektronik. Untuk pendatang baru, jangan lupa tekan subscribe dan tekan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Dan tentunya untuk menambah video ini untuk lebih berkembang lagi dan bisa memberikan tutorial-tutorial video yang lebih menarik lagi. Oke guys, di video saya sebelumnya saya telah mengupload beberapa video mengenai jam digital ya. Dan untuk kali ini saya akan membuat jam digital menggunakan Arduino dan tentunya saya tambahkan dengan satu komponen lagi yaitu RTC. RTC ini tipenya DS1307 ya. Fungsinya apa? RTC akan saya pasang di jam digital ini untuk tentunya apabila PLN mati, waktu tetap tersimpan dalam RTC ya. Dan apabila nyala lagi, kita tidak perlu repot-repot untuk setting jamnya lagi. Oke, lanjut guys, kita oprek dulu. Kita bongkar dulu jam digital yang tanpa RTC ini ya. Nih, jam 00 lewat 2 ya. Kita coba dulu, kita matikan kalau tanpa RTC. Kita matikan dan kita nyalakan lagi, pasti akan mulai dari angka 0 lagi dia, jam 00 lagi ya kan. Oke, kita bongkar, kemudian kita berikan RTC, kita mau sedikit modif programnya dan kita masukkan library RTC DS1307 nya. Oke guys, sudah saya buka ya semua, sudah saya lepas kabel-kabel jumpernya. Nah, kemudian kita program dulu nih IC nya kita program ulang ya. Hati-hati untuk melepas IC karena saya tidak punya alatnya, saya gunakan obeng. Ya, kita setting, kita program menggunakan buat Arduino ya. Jangan lupa untuk pemasangan IC jangan sampai terbalik. Siapkan juga kabel USB ya, dan tentunya OTG seperti biasa, output SCAD menggunakan Android. Kemudian kita buka Arduino Droid ya, dan kita buka SCAD yang sudah saya edit. Nah ini dia sketnya guys. Jangan lupa untuk memasukkan include atau library ya. Library yang saya pakai RTC lib data. Seperti biasa guys, sedikit menjelaskan karena di sini saya menggunakan 7 segmen common katoda ya. Jika Anda mempunyai yang common anoda, Anda tinggal edit programnya ya. Program yang harus Anda edit yaitu program pada baris 362 ya. Definisi digital, semua definisi digital. Untuk common katoda, digital on low dan digital off high. Jika Anda mempunyai yang common anoda, tinggal balik atau tukar atau ganti kata low ganti dengan high dan kata high ganti dengan low. Semua ya, dari baris 362 sampai baris paling bawah, pokoknya sampai baris
cukup panjang ya, sampai baris 894. Tanpa terkecuali ganti kata low jadi high dan high jadi low. Dan kemudian jika Anda ingin mengatur kecerahan, di sini ada definisi digital display brightness ya 500. Ini bisa Anda gunakan jika Anda memasangkan pin memasangkan setiap digit commonnya itu ke pin PWM ya. Ini yang integer digital 1234 Anda kasih ke pin PWM ya. Ini sebagai contoh saja, saya tidak pakai untuk kecerahannya. Ini karena supaya tidak merubah bearing jam digital yang sudah saya upload kemarin ya. Untuk kecerahan juga bisa diatur. Pesan saya guys, jika Anda mendapatkan sebuah program Arduino dari sumber mana saja ya, entah itu Google, YouTube, dan yang lain-lain, Anda pelajari dulu, jangan langsung Anda upload ya. Anda pelajari dulu. Pasti untuk untuk pembuat video atau pembuat blog memberikan komen-komen seperti ini ya. Anda pelajari dulu. Kemudian jika ada yang tidak sesuai Anda edit, barulah Anda bisa menggunakan program tersebut. Oke guys, kita lanjut upload ya. Kita compile terlebih dahulu. Ini OTG saya sedikit kendor nih untuk upload, jadi susah. Coba kita upload ya. Error. Ya, bisa berhasil. Oke. Sudah terisi program ya. Untuk jam digital 24 jam menggunakan RTC. Oke, lanjut kita copot IC-nya langsung ya. Oke guys, untuk wiring saya potong ya untuk mempercepat video. Nah, durasi sudah terlalu panjang. A few moments later. Ya guys, sudah saya wiring ya. Untuk wiring, gambar wiring Anda bisa download pada deskripsi video ini ya. Oke, lanjut kita coba, kita tes ya. Oke, kita siapkan dulu dengan HP-nya ya. Oh ya guys, ini RTC-nya ya guys. Ini saya pasang. Kita colokkan. Oke, kita coba on kan. Gak terlihat ya guys ya. Saya tutup dulu pintunya. Ya. Ini RTC membaca jam 17.53 ya. Nah, kita setting dulu sesuai jam saat ini. Saat ini jam 16.17. Lewat.
Salah, bikin 18 ya. Kita paskan. Oke. 16 18. Jika jam digital yang tanpa RTC, kalau PLN mati, maka jam akan kembali ke pukul 00.00 ya. Ini coba kita matikan jika yang menggunakan RTC. 16.18 sekarang guys ya. Kita matikan. Dan kita nyalakan lagi. Masih sama ya, 16.18. Ini rangkaian pada mikrokontrolernya juga bisa untuk sebagai setting RTC ya guys ya. Jadi jika Anda ingin setting RTC, Anda bisa masukkan ke sini RTC-nya dan tinggal Anda program menggunakan tombol-tombol ini, tombol-tombol untuk setting jamnya. Tapi hanya untuk setting RTC jam ya, untuk hari, tanggal, bulan, tahun Anda harus merubahnya pada software Arduino ya. Oke guys, cukup sekian tutorial dari saya. Saya ingatkan kembali untuk coding atau program Atmega-nya dan wiring, skema gambarnya, dan tutorial-tutorial video cara membuat jam digital yang lainnya akan saya berikan pada link, saya berikan link pada deskripsi ya. Cukup sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Saya ingatkan kembali juga untuk pendatang baru, jangan lupa tekan subscribe dan tekan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Oke, see you next time. Dadah.